Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Millennial Art. Oke, sahabat milenial, dimanapun Anda berada, akhir-akhir ini banyaknya atau maraknya penipuan yang terjadi di media sosial seperti di Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain sebagainya. Utamanya yang sudah menimpa beliau Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf Pasuruan dengan modus meminta donasi atau sumbangan dan parahnya adalah penipu ini bahkan membuat Facebook yang mengatasnamakan Habib Taufik As-Segaf dan meminta sumbangan-sumbangan gaib kepada korbannya. Tak tanggung-tanggung penipu ini membalas setiap chat dari korbannya. Hingga pada akhirnya Habib Taufik As-Segaf pun angkat bicara bahwa beliau tidak memiliki Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, dan lain-lainnya. Apalagi meminta sumbangan, tutur beliau. Bahkan beliau juga mengatakan bahwa itu dipastikan bohong dan penipu. Bahkan beliau mengatakan, jangan percaya kalau ada alumni, warga, santri, atau donasi yang meminta sumbangan atas nama beliau, ucap beliau dengan tegas. Beliau juga berpesan kepada pelaku agar segera bertobat. Jika tidak, maka akan ditempuh dengan jalur hukum. Beliau juga berkata, jika ada yang ingin menyumbang atau berdonasi, bisa langsung datang ke Pasuruan. Alamatnya di belakang Masjid Jamek Pasuruan atau di Pondok Salafi di Kraton, jalan menuju Pondok Sidogiri ke arah selatan. Dan saya ingatkan lagi, Anda segera bertobat. Jika tidak, akan saya tempuh ke jalur hukum. Maka dari itu, buat para netizen, jangan asal percaya apabila ada orang yang meminta sumbangan atas nama Habib Taufik As-Segaf. Dipastikan dia adalah penipu. Berikut ini adalah cuplikan klarifikasi langsung dari beliau Al-Habib Taufik As-Segaf. Kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Mawlana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walahu la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kepada kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya Taufik As-Segaf, Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf, yang juga dikenal Ustaz Taufik As-Segaf Pasuruan, menyatakan bahwa tidak pernah Taufik As-Segaf atau Ustaz Taufik As-Segaf Pasuruan membuat Facebook, Telegram, Instagram, WA atau yang lain-lainnya untuk meminta bantuan. Dan tidak pernah mendelegasikan orang, memerintahkan orang untuk meminta bantuan. Siapapun yang mengaku saudara, murid, atau sebagai Taufik As-Segaf atau Ustaz Taufik, maka itu adalah palsu. Dan jangan pernah percaya itu semuanya. Kecuali Anda datang sendiri atau Anda bertanya sendiri kepada Taufik As-Segaf bin Abdul Qadir Husain As-Segaf, yang alamatnya sudah jelas, rumahnya di belakang Masjid Jamek Pasuruan atau pondoknya ada di Kraton jurusan ke Sidogiri. Mudah-mudahan insyaallah antum semuanya tidak tertipu. Dan kami ingatkan kepada siapapun yang melakukan itu, jika
Anda tidak bertobat dan berhenti, maka jangan disalahkan. Kami akan bisa menuntut Anda dengan jalur hukum, karena itu adalah penipuan massal. Demikian pernyataan dari Al-Fakir Illallah Taufik bin Abdul Ghadir bin Hussein As-Segaf, semoga menjadi perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian kebagian terus video selanjutnya yang lebih menarik dari channel Millennial Art. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.